Gampang ya, ternyata buat keluar kulit ya. Gak berbelit-belitan. Pokoknya kalau ibu berani sama ibu Emma semua gampang. Kita buat sederhana, tetapi pas. Tidak lebih, gak kurang, tapi sangat baik. Jadi gak usah buat pemasaran, atau sederhana-sederhana saja. Sudah ibu bapak ya? Mari kita mulai pak. Perhatikan ibu bapak ya. Apakah ini sebetulnya pak? Hasil audit lapangan ini adalah jawaban atas checklist yang sudah kita buat. Jawaban atas checklist yang kita tanyakan ke si auditor. Jawaban atas checklist yang kita konfirmasi ke si auditor. Contoh yang tadi apa tadi pak? Pertanyaan tadi pak. Apakah dosen telah melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat interaktif? Jawabannya, ketika bapak tanyakan itu, si auditnya akan menjawab dong. Kak, semua dosen telah melaksanakan pembelajaran. Jawabannya itulah yang bapak tuliskan di sini. Itu mana pak? CL 0. Bisa bapak? CM yang kedua tadi, berapa persen dosen yang telah melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat interaktif? Dosennya, auditnya bilang 95%. Apalah jawabannya? Langsung saja bisa. 95% dosen telah melaksanakan apa? Proses pembelajaran yang bersifat apa? Interaktif. Sudah ibu bapak? Clear ya pak? Oke, berikutnya. Apa tadi? Apakah ada pedoman pemantauan proses pembelajaran yang bersifat interaktif? Jawabannya, wah, gak punya pedoman, kan bisa sudah laksanakan. Biasanya begitu dong, dilaksanakan dari pedoman. Sering begitu. Maka apa jawabannya di situ pak? Deskripsi hasil auditnya menjadinya. Tidak ada pedoman pemantauan, tapi telah dilaksanakan pemantauan. Karena apa? Auditor itu karakteristiknya harus bersifat positif, membangun, jangan negatif, menenggelamkan. Sudah ada perungu pak di belakang. Saya itu orang Batak paling suka perungu. Kenapa pak? Gak dibuat saya kenyang. Itu aja sebabnya. Kenapa saya cuma perlu pak? Karena tempat membuat saya kenyang. Kalau gak kecil lah ya. Mereka ada boleh? Lipong. Oh, Mas Durang belum tahu apa? Pakai bahasa roh. Saya kira saya masih di pinggiran Danau Toba ini. Bisa bapak ya? Oke. Cek bapak ya, dah. Setelah itu ibu bapak, ini kan, setelah selesai semua ditanyakan tempat, maka mintalah audit ini untuk meninggalkan ruangan. Bapak ibu ingat ke asesor. Setelah dia ngomong banyak pun, dia bilang apa? Mohon meninggalkan dulu kami mau diskusi. Ini khusus kita buat jam seperti ini. Akreditasi itu, apa yang didiskusikan? Adalah kategori temuan itu. Jangan sampai auditi melihat kita mengkategorikan temuan-temuan itu loh. Tapi bapak jangan kemana-mana ya. Gitu. Itu bapak buat sekarang masuk di sini. Setelah selesai bapak buat itu contoh yang tadi telah dilakukan semua dosen telah melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat interaktif. Apalah temuannya? KS atau KTS? KS, tuliskan KS pak. Itu kategori. Siapa? Tenang dulu pak. Tenang dulu, pokoknya itu terlalu jauh melangkahnya. Jelas ya pak? KS ya pak? Kedua tadi apa tadi pak? Target dia 98% toh? Ternyata realisasinya berapa? 95%. Menurut bapak itu adalah KTS atau KS itu? KTS, minor atau mayor itu? Minor? Nah, kalau ada angka-angka yang itu,
Kalau ada satu temuan atau sasaran yang sifatnya kuantitatif, mohon nanti dalam pedoman pelaksanaan kami itu dilakukan kategori yang sifatnya kuantitatif. Misalkan ya, 5% tidak mencapai sasaran, observasi. 10% tidak mencapai sasaran, kata dan seterusnya Pak ya. Silakan Bapak buat itu. Kami dan Ibu Emma tidak mengadu sampai ke situ. Karena mengadu istri kami sudah susah. Apalagi mengadu. Ya, Bapak ya. Saya tadi targetnya berapa? 98. 95 kan? Berarti miss berapa? 3. 3 dari 98, berapa persen? Kalau kurang dari 5% dari berapa? Itu sekarang situ observasi Bapak. Bisa? Itulah kalau apa? Sifatnya adalah kuantitatif. Yang berikutnya. Apa yang terima? Apakah perlombaan tadi ya? Ternyata tidak ada perlombaan. Ya sudah. Itu pasti apa itu? Semua yang mutlak harus ada, ternyata tidak ada. Detis namanya apa? Mayor. Bahkan kalau bisa di atas mayor, kolonel jenderal kalau bisa. Langsung lebih takut ya. Kalau hanya mayor itu dia belum takut. Maka namanya apa? KTS? Mayor. Setelah ibu bapak sepakat di antara semua tim, gitu, barulah dipersilahkan kembali masuk siapa? Aldi. Bacakanlah hasilnya ini. Bapak Ibu, saya buat analogi saja semua. Setelah mereka rapat, kasih sebab, maka mereka membuat F5 ya Pak. Yang banyak itu toh? Yang kita diminta Pak, tanda tangan setiap halaman toh? Bapak Ibu, itu kadang-kadang saya sering marah kalau misalnya. Terus saya bilang, kalau targetnya prodi ini A, baca yang bagus. Gak boleh ada kata baik, harus ada sangat baik. Kalau ada kata baik, fight sama asesornya. Karena targetnya A. Kalau targetnya kaca B, gak boleh ada kata cukup, gak boleh ada kata memadai. Fight dengan asesornya. Harus diganti dengan menjadi kata baik. Makanya kita disuruh apa baca, kita kan gak apa. Apalagi kalau mau di, oh selesai, maka juga dengan tangan. Senang banget dia gitu. Tiba-tiba kalau hasilnya C, yuk C nya. Karena dia sendiri yang sebutnya apa? Nilai itu kita yang menentukan. Karena kita baca, kita kan bukan cuma mau selesai dulu, kalau dia sudah seperti taman kita harus dina. Jangan membuka rahasia. Hah? Jangan membuka rahasia. Oh iya, enggak. Bukan siapa-siapa, Pak. Kan takutkan dari kebaikan kepada terutama kepada saudara sendiri gitu loh, Pak. Iya, itu kan saudara sendiri. Iya, ya, Pak, ya. Setelah itu Bapak kasihlah ke siapa? Ke si auditi. Supaya dia, ya kan Pak, akan tiba saatnya nanti kalau dia tidak setuju, kembali lagi apa? Dirembukkan. Ya Ibu ya? Maka kalau sudah setuju Ibu Bapak, setelah dipanggil masuk setuju, maka Ibu Bapak melakukan disusun dan disetujui. Tidak boleh lagi berubah ya. Itulah alasannya Bapak Ibu, setiap kalangan yang lima itu semua kita harus parah teman. Karena itu tidak mungkin lagi mereka ganti atau kita ganti lagi kan. Sudah beres teman? Nah, setelah selesai itu semua Bapak Ibu adalah tadi apa kata Ibu Kema? Kalau standarnya sudah memenuhi harus ditingkatkan. Kalau standarnya belum dipenuhi harus dikoreksi. Maka kita lakukan namanya apa? Permintaan tindakan koreksi atas temuan. Sudah Bapak? Sudah? Maka buka lagi Bapak instrumen yang berikutnya. Oke. Nah, yang KTS semua harus dikoreksi.
Cara membuat koleksi, buatlah lembar PTK per kategori. Jangan dicampur-campur semua ya, Pak. Kalau campur-campur susah nanti. Buat per kategori. Misalkan, tadi kita dapat apa sih, Pak? Ada mayor tadi ya, Pak? Ada mayor ya? Maka Ibu Bapak sama ya, Pak? Sama. Coba buat nomor dokumen, dia bisa buat sendiri? Nomor dokumen dia bisa buat sendiri? Coba kita buat sama-sama ya. Kita buat sama-sama. Izin Bapak dari mana? Bapak, halo? Ah, STTA dulu ya? STTA KPP ya? Yes. Sesama ini kita, Pak. KPP. Ya, saya KPP juga. Beda tempat semua masalah. Nah, semua lantai. HKBP. SPMI. Terus? Ami, terus PTK. PTK. PTK-nya siapa? PTK-nya siapa? PTK-nya si mayor dong. Kan PTK-nya si mayor untuk standarnya siapa? Kan gitu kan? Tapi PTK-nya siapa? PTK miliknya si KTS mayor. Kan gitu kan? Kan PTK-nya dia itu. Nanti apa? PTK-nya si minor. PTK-nya si observasi. Untuk standar misi. Untuk standar misi. Bagaimana bahasa banget nih. Untuk standarnya siapa? Standarnya si proses. Apa dari proses? A03. Miliknya siapa? Jalankan pro di S2 dari kalian. Enak ya, Pak, buat kulit-kulit dia. Ternyata gak gampang ya. Curi, gak gampang, gak susah ya, Pak. Yang penting alur pikirnya. Jadi kalau Bapak Ibu dia, kulit-kulit punya orang ini, ini gimana lah, gue kulit ya. Padahal itu alur pikirnya. Oke, baiklah. Cek sekarang, Bapak Ibu. Kita mau apa? Si mayor ya. Maka Ibu Bapak tinggal mengklik mayornya. Klik lagi. Langsung kelihatan. Bisa diklik? Bisa ya, Pak ya? Bisa. Maka sekarang kita masukkan. Ada berapa KTM mayor? Masukkan semua ke dalam. Tadi kita tunggu satu dulu ya. Satu, tulis satu. Apa deskripsi temuannya? Tidak ada temuannya. Saya tidak ada pedoman pemantauan proses pembelajaran. Ini kita sepakat kan? Sudah, Bapak? Nah, yang mengisi ini adalah kita, auditor. Tetapi hal yang dituliskan di sini berbeda. Akar penyebab siapalah menjawab ini? Auditi, ya kan? Auditi kan? Jelas ya? Jawabannya si auditi. Apa jawaban dia? Misalnya tidak tahu harus ada pedoman. Misalkan begitu toh. Ya, misalkan karena tak gitu toh. Memang harus ada pedoman pak. Kan gitu ceritanya. Oke, apa kaya? Jadi kita mau tahu pak. Ini ya. Oke. Tidak memahami harus ada pedoman pemantauan. Jadi jelas Pak, akan menjawabnya apa? Setelah selesai tadi di sana, lanjut ke sini. Yes, jadi langsung tatap muka. Langsung ya. Tatap muka ya. Berikutnya, rekomendasi. Siapa yang membuat ini? Auditor. Jelas ya? Kalau kita saya buat ini ya, dituliskan oleh auditor Pak ya. Rencana perbaikan, siapa yang membuat ini? Auditi. Berarti rencananya dia untuk membuat pedoman. Jadwal penyelesaian? Auditi. Pihak bertanggung jawab? Auditi.
Inilah tadi yang dikatakan oleh Ibu Emma itu minimal sekali bukti bahwa dari apa? Risk based on ya, based risk on itu inilah namanya apa sekarang? Pengendali. Walaupun ada instrumen yang lain boleh dibangun, tapi inilah instrumen yang paling sederhana bahwa kita telah mengendalikan setiap ada temu. Sudah Bapak? Nanti kalau ini sudah selesai mayor, membuat minor lagi, buat lagi Pak ya. Jangan campur-campur ya. Nanti buat lagi. PTK untuk minor. PTK untuk opsi mas. Wah, itu baru namanya lengkap. Karena mereka bilang si kompor. Isi mah muda, isi mah lupu, isi mah gede. Si kompor Pak Iwan. Yes, Bapak. Oh, auto Pak. Nah, auto di sini cukup hanya keduanya saja, Bapak. Keduanya tanpa mengurangi rasa hormat kita ke anggota ya. Keduanya saja. Sudah, Bapak? Jadi akan ada berapa PTK? Tiga ya. Berapa banyak isiannya di dalam tergantung kepada temuan. Oke, beres Ibu Bapak? Setelah selesai Ibu Bapak semua, maka dibuatkanlah, disusun dan disetujui. Sebetulnya adalah di satu instrumen lagi, tapi saya tidak memberikan di sini adalah instrumen pemantauan realisasi. Tapi nggak usah dulu lah ya. Ya. Apa Pak? Oke. Ini kan KTS Pak. Instrumen berikutnya sebetulnya adalah di satu lagi namanya instrumen permintaan tindakan peningkatan standar. Namanya dengan permintaan tindakan peningkatan PTP. Ada kan PTP 3, PTP 7, PTP 7 itu pengukuran tuh. Ini bukan. Ini PTP ini. Tapi itu jauh sudah saya tidak kasih Pak. Cukup sampai di sini saja. Karena honornya sampai di sini. Nah, beres sama? Bisa lah besok ya? Jadi mekanismenya besok ya, Pak. Jam 8 on time. Besok akan dipilih oleh Ibu Emma. Ya. Jam 8 on time di sini. Ibu Bapak langsung berpraktek membuat audit dokumen. Nanti Ibu Bapak akan kita berikan bekal itu saja. Diasumsikan saja bahwa apa yang dituliskan di situ layak untuk ditanyakan, gitulah. Tapi jangan kebanyakan juga ya, Pak. Aturlah waktunya untuk sampai berapa tiga? Tiga jam. Besok Pak. Yes, Pak. Pokoknya Bapak datang di sini langsung semua sudah disediakan seperti mana. Aturin. Kalau Pak ini dibutuhin. Ya Bapak ya, saya terakhir besok jam 9, Bapak Ibu langsung menemui Audi melaksanakan nanti jam 12. Jam 1 kita ketemu lagi, saya akan memberikan penjelasan kepada Ibu Bapak cara membuat laporan. Ya, biar lengkap Pak. Teorinya sudah, instrumennya sudah, baru membuat laporan. Sejujurnya ada satu lagi yang mau dilatihkan, tapi tidak sempat. Ini bukan masalah honor, ini masalah waktu saja. Rapat tinjauan manajemen. Biasanya kalau saya kasih pelatihan, itu kami buat simulasi cara RTS. Ya, tapi ini tidak sempat ini ya. Dari waktu, dari kesempatan, ya kan? Pasti ada masalah yang lebih baik lagi. Ibu Lenta, itu saja saya kira yang bisa kami sampaikan di Ibu Emma. Ya.